Okay, lads and gentlemen. Ya, jadi hari ini gue bakal nge-review suatu produk yang mungkin bisa disebut sebagai aksesoris rokok gitu. Nah, jadi aksesoris rokok ini tuh bukan rokok gitu. Biasanya gue nge-review rokok rasa apa gitu. Nah, gue bakal hari ini sekarang nih nge-review barangnya gitu. Nge-review aksesoris. Nah, apa tuh aksesoris? Gue jelasinnya salah satu deh nih. Yang pertama itu ada kotak rokok. Kotak rokok ini tuh gimana bilangnya tuh? Dia tuh multifungsi, bisa dipakai buat kayak semacam asbak juga. Nah, jadi kayak gini. Nah, kayak gini terus nanti ininya kan tinggal dibuka, keluarin rokoknya. Set, tutup. Nah, ini gampang sih, tinggal nanti kalau misalnya mau naro atau misalnya lagi nongkrong, mau toilet gitu, ada asbaknya, cuman kayaknya asbaknya basah gitu. Nah, taruh aja dulu di sini gitu. Nah, set gitu. Ini jadi ini custom. Custom belakangnya tuh ada logo Jakarta Cigar Guy. Nah, logo gua lah. Nah, di belakangnya custom ada logonya. Kalau depannya itu logonya dia. SS ini gua lupa. Pokoknya kayak logo recycle gitu lah. Nah, lu cek aja Instagramnya. Description ada, di sini juga ada. Nah, yang gua pengen bahas di sini adalah apa namanya fungsionalitas ini. Yang pertama itu keren-keren banget. Dan yang ini gue bikin custom made buat yang ini yang one size, yang one size. Jadi cuma bisa buat satu jenis kotak rokok lah. Nah, kotak rokok di sini yang gue pesen waktu itu adalah jarum super. Jadi ini muatnya buat jarum super. Makanya gampang, tinggal nah kan gini. Ini kan jarum super. Nah, ini jarum super, tinggal begini. Terus gini. Udah, palanya tinggal ditopiin. Nah, deh gini terus nanti kalau udah kan tinggal tutup, buka, dorong dikit, buka lagi. Terus keluarin rokoknya. Nah, kalau ini yang versi buat one size-nya dan ini pakai pilihan kayunya itu namanya sonokeling. Jadi dia ini pakai dua jenis kayu, yang pertama sonokeling, yang kedua jati. Nah, itu kalau kata temen gue yang main emang punya usaha furniture tuh, itu mah bukan kayu-kayu buat furniture, itu mah kayu-kayu buat hiasan, buat aksesoris, itu kayu-kayu bagus, kayu-kayu mahal. Nah, itu. Nah, selain itu juga ada koreknya. Nah, koreknya juga di-emboss dengan logo gua. Ini custom ya. Ah, nggak jelas nih. Nah, itu udah dikasih logo gua, jadi lebih personalized lah. Dan ini koreknya juga pakai korek biasa, korek apa namanya, korek tokai biasa. Masuk fit dan mesti nggak terlalu ngelos banget lah. Kalau ditekan, kalau dilepas mah digini-gini terus ngelos, tapi enggak lah, nggak ngelos. Nah, bahkan karena gue punya ini, jadi gue bahkan males. Gue dulu kan biasanya pakai Cricut, tapi Cricut gue tuh gue buang-buangin gitu karena gue lebih suka pakai ini, lebih keren, lebih ya, asik aja gitu, model-model kayu. Nah, selanjutnya itu ada yang all size. Nah, all size ini bentuknya dia lebih gede dan juga ada talinya, rantai. Nah, talinya rantai itu nanti bisa dikalungin tuh. Nah, kalau yang ini pakai bahannya kayu jati. Nah, kalau ini kayu jati, jadi ya dia ya warnanya aja sih, dia warnanya lebih terang apa, tapi kalau secara kualitas bahan sih hampir-hampir sama lah gitu. Gua nggak ngerti-ngerti banget sih, cuman kalau yang pengetahuan gue kayak gitu. Next, yang terakhir itu ada cincin. Cincin ini tuh buat orang yang apa namanya males ngerokok, tangannya bau gitu. Jadi tinggal dimasukin ke lubang, nanti tinggal diisep ya, kira-kira nanti kayak gini lah. Ya, jadi enak gitu, lo bisa ngerokok tanpa tangan lo bau. Apalagi kalau rokok lo mungkin kayak Samsu tuh kan di tangan tuh bau banget, atau Super juga tuh kan, ini kayak Super ini juga di tangan agak bau, tapi sebenarnya kan cuci tangan juga bisa hilang gitu. Cuman kan kalau misalnya mungkin bagi yang punya pacar yang anti banget sama asap rokok tuh ya bisa membantu banget lah kalau menurut gue ya. Biasanya kan kayak ya itu bakal pakai banget lah. Dulu kan orang pakai, ada yang pakai pipa cangklong gitu. Ya itu bagus juga, cuman ini alternatif lain lah buat lebih, ya ini lebih stylish gitu kan, bentuknya cincin terus lu kayak keren gitu aja. Ya, gue rasa demikian.
review gue untuk barang-barang ini. Kalau lu mau beli atau apa atau tanya-tanya, langsung aja ada di description. Kalau lu mau tanya-tanya lebih lanjut harganya apa segala semua, langsung DM aja. Pokoknya kalau soal kualitas, lu gak usah raguin deh. Pokoknya ini top banget kalau soal kualitas, gue yang jamin. Kira-kira gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue, follow Woodfather, produk-produknya semuanya. Dia juga gak cuma bikin kayak ginian doang, dia juga jual kayak kitchenware gitu, dan semuanya berbahan kayu gitu, jadi aman buat lingkungan. Oke? Salut.